Namlah merupakan singkatan dari Nahdiul Munadharah lil Lughatil Arabiyyah, di mana Namlah mewadahi mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam bidang debat dan pelatihan bahasa Arab. Bidang pelatihan adalah bidang yang bergerak pada pelatihan bahasa Arab, termasuk pemahaman kosakata, ilmu nahwu sharaf, serta analisis linguistik ayat-ayat Al-Quran. Bidang ini juga menjadi fasilitator bagi anggota Namlah untuk mengembangkan potensinya dalam keilmuan bahasa Arab. Bidang debat ini ialah bidang yang memfokuskan pada pelatihan debat bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab, yang mana di dalamnya akan dipelajari bagaimana cara berdebat dan menyampaikan argumentasi serta tata cara dalam berdebat. Selain kedua bidang tersebut, terdapat pula bidang personalia, yang dimana memiliki tugas untuk mengembangkan potensi sumber daya anggota, loyalitas, dan rasa kekeluargaan antar sesama anggota Namlah. Yang terakhir adalah bidang internal-eksternal, yang dimana memiliki fokus pada pengelolaan media sosial serta mengurusi pendelegasian anggota Namlah. Selain itu, bidang internal-eksternal juga menggelar lomba untuk internal dan eksternal anggota Namlah.